close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on teman-teman, jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman Baisan di channel Lesson Petani Muda ya. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan dan yang pasti mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, di sini ya Baisan sedang berada di lahan tanaman Parea Autan Baisan. Ini tanaman Parea Autan Baisan yang tepatnya sekarang berusia 62 HST tanam biji teman-teman. Dan di petikan yang ke-11 ini teman-teman. Oke, di petikan yang ke-11 ini Baisan akan melakukan pemanenan dan juga melakukan sedikit review teman-teman. Kita bahas seputar tanaman Parea Autan F1. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama teman-teman untuk tanaman Parea Autan F1 seperti ini. Ini keluaran dari PT SWZ atau di daerah Baisan namanya yang lebih populer cap panah merah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari PT SWZ. Oke, itu yang pertama. Yang kedua untuk rekomendasi dataran, di sini untuk tanaman Parea Autan F1 direkomendasikan untuk dataran rendah sampai dataran menengah, teman-teman. Oke. Jadi tidak cocok untuk tanaman Parea Autan untuk dataran tinggi, teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk umur panen, untuk panen tanaman Parea Autan F1 di situ kalau tidak salah 40 HST teman-teman jika menanam sudah bisa mulai melakukan pemanenan yang pertama. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat teman-teman di sini untuk Parea Autan F1 di sini dia cukup tahan terhadap penyakit NMK. Penyakit NMK ini adalah kalau tidak salah ya, itu nama Maroko virus. Oke, jadi di sini cukup tahan, tolerannya tidak tahan tapi cukup tahan untuk penyakit NMK. Nama Maroko virus, teman-teman. Kita bahas sedikit untuk penyakit nama Maroko virus. Jika teman-teman pernah menanam buah pare atau tanaman pare, jika teman-teman daunnya itu menghadap ke bawah dan kaku, dan yang kedua untuk batangnya juga itu ikut kaku. Nah, itu salah satu ciri-ciri penyakit virus ya. Virus nama Maroko virus, teman-teman. Dan yang keempat, teman-teman, untuk tanaman Parea Autan F1 itu sendiri, dia itu untuk bobot buahnya ya. Untuk bobot buahnya di sini itu sekitar 220 sampai 250 gram per buah pare, teman-teman. Oke, jadi ini sangat pas sekali jika untuk pasar yang menghendaki untuk buah pare yang kecil, karena di sini untuk tanaman pare Autan sendiri itu buahnya kecil, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Itu sangat pas sekali karena di sini untuk 1 kilo paling 4 buah pare. Oke, ini sangat pas sekali untuk pasar yang menghendaki buah pare yang kecil. Jadi sangat cocok sekali untuk Parea Autan F1. Itu yang keempat. Dan yang kelima untuk potensi hasil, untuk potensi hasil di situ untuk tanaman Parea Autan F1 kalau tidak salah bisa menghasilkan 40 ton per hektar, teman-teman. Oke ya, bisa dilihat untuk tanaman Parea Autan F1 Baisan ya. Ini di petikan yang ke-11 mungkin panen puncaknya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan nanti dapat sesuai harapan teman-teman. Kita lihat nanti untuk di petikan yang ke-11 dapat berapa. Oke ya, cukup sekian mungkin teman-teman dari Baisan. Sedikit Baisan membahas tanaman Parea Autan F1. Oke, dan satu dari Baisan untuk para petani muda Indonesia khususnya ya, tetap semangat untuk menanam dan juga merawat dan
Yang pasti mudah-mudahan ketika teman-teman semua melakukan pemanenan dapat harga yang bagus dan tanamannya pun tumbuh subur, teman-teman. Oke ya. Sekian dari Paisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panen, teman-teman.